Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi pengalaman ini teman-teman. Kebetulan ada subscriber kemarin yang nanya tentang prakara dari beban ini teman-teman. Warnanya seperti apa gitu ya. Barangkali wajar karena kalau beban ini saya lihat itu rupanya seperti bambu. Kalau bambu itu biasanya kan berakar rambut dan itu menggumpal cukup banyak ini teman-teman. Tapi saya sendiri belum tahu ini kalau perakaran beban ini seperti apa teman-teman. Oleh karena itu, terima kasih kemarin kepada subscriber yang telah menanyakan hal itu. Jadi saya juga terpikir juga ingin mengetahui juga tentang perakaran beban, baik warnanya maupun bentuk perakarannya seperti apa nih teman-teman. Nanti saya akan mencabut dari batang beban ini, kemudian ada batangnya teman-teman. Sama ini satu tadi saya potong ini teman-teman. Ini batangnya yang masih agak muda. Ini batangnya sudah tua di depan saya. Nanti saya akan mencabutnya dan kita sama-sama melihat bentuk perakaran dari beban ini teman-teman. Karena bisa jadi ini bentuk perakarannya seperti apa kita sama-sama tidak tahu. Nanti kita belajar bersama nih teman-teman. Mari teman-teman kita cabut bersama teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa mencabutnya nih teman-teman. Cukup keras ini teman-teman, saya tidak mampu mencabutnya. Jadi saya harus mencari beban yang lebih kecil lagi nih teman-teman, biar saya mampu mencabutnya. Teman-teman sekalian, ini saya sudah mendapatkannya. Ini perakarannya seperti ini nih teman-teman. Perakaran beban ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini teman-teman, perakarannya warnanya agak kecoklatan ini teman-teman. Jadi ini ada akarnya, akar yang memanjang seperti ini. Kemudian di sepanjang akar ini ada akar serabut seperti ini teman-teman. Di dalamnya ini saling bergandengan ini teman-teman. Nah, antara satu dengan yang lainnya saling bergandengan seperti ini. Dan ini anak-anak kan yang masih kecil tumbuh dari rimpang yang ini teman-teman. Jadi perakarannya bentuknya seperti ini teman-teman. Ada akar yang mengarah ke bawah, kemudian di sepanjang akar ini ada akar serabut yang tumbuh cukup banyak ini teman-teman. Ini kebetulan ada anakannya lagi ini teman-teman. Ini memanjang cukup jauh ini. Jadi apa ya, kalau biasanya kalau sudah panjang ini di cabang yang baru akan keluar akar seperti ini teman-teman. Jadi makanya beban itu cukup survive hidup di hutan alam. Karena cabang-cabangnya setelah jatuh ke tanah itu, ini tumbuh perakaran seperti ini nih teman-teman. Nah ini perakarannya. Teman-teman sekalian, ini bebannya akan saya kembalikan ke habitatnya ini teman-teman. Saya taruh saja di sini. Mudah-mudahan kan bisa hidup lagi nih teman-teman karena perakarannya cukup banyak. Saya taruh saja di sini, nanti akan hidup sendirinya ini teman-teman.